Selamat pagi, Bunda. Bertemu lagi dengan Bunda Dava. Kali ini Bunda Dava akan membuat bolu kukus zebra. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 butir telur, 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, terus ini 1 sendok teh SP. Ini 150 ml air biasa ya. Terus ini 2 saset segar dingin seperti ini. Ini harganya 750 ya, kalau enggak 500 rupiah jadi 1000. Terus pewarna coklat secukupnya aja. Terus ini cetakannya pakai cetakan ini, bolu kukus yang plastik seperti ini. Sekarang campur dulu semua bahan-bahannya dan di mixer. Pertama ini gunting dulu ya, segar dingin. Terus masukin. Terus ini diaduk. Sisihkan. Terus ini campur semua bahan-bahannya. Ini masukin semua, ini gula pasir, telur, tepung terigu, ini SP masukin juga, terus ini langsung dimasukin juga larutan segar dinginnya, lalu mixer sampai tercampur rata sampai mengembang ya, dengan tekanan tinggi. Kalau sudah berwarna putih seperti ini, sudah kaku, ini sudah mengembang ya. Ini dari tadi, dari pertama mixer sampai seperti ini di mixernya itu 9 menit ya Bun, tapi ini tergantung mixer masing-masing ya. Kalau ini pakai Mas Pion, ini 9 menit, mungkin kalau ada yang lebih kapasitasnya lebih besar mungkin lebih cepat lagi ya. Sekarang ini dibagi menjadi 2 bagian, warna putih dan coklat. Rasanya ini pakai ini ya, kopi mocha. Ini wangi sekali. Thank you.
Kalau sudah selesai seperti ini, langsung dikukus karena kukusannya sudah panas. Kukus selama 15 menit. Ini sudah 15 menit. Dilihat. Wow, mekar sekali ya.